Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, seorang ayah di Ciledug, Tangerang, Banten memasukkan jenazah bayi ke dalam lemari pendingin. Masukkan jenazah bayi ke dalam lemari pendingin sambil menunggu biaya proses pemakaman. Ayah dari bayi membawa jenazah bayi yang sebelumnya disimpan selama 2 hari di lemari pendingin di rumah kontrakannya di kawasan Sudimara Jaya, Ciledug, Tangerang. Ayah bayi akhirnya mendapat bantuan pemakaman dari kecamatan setempat setelah mendapat laporan jika ada jenazah bayi di dalam lemari pendingin. Diduga sang ayah menaruh jenazah bayi ke dalam lemari pendingin karena tak memiliki biaya. Sementara saat ini, ibu dari bayi masih berada di rumah sakit untuk mendapat perawatan. Ada yang lapor ke kelurahan bahwa ada yang meninggal ya, di RT 312 Surat Sudimara Jaya. Staf kelurahan mendatangilah ke rumah tersebut. Nah ternyata bayinya ada di dalam freezer kulkas. Setelah dicari keterangan, dan itu bayi meninggal di dalam kandungan. Dan ibunya pun sampai dengan sekarang masih berada di rumah sakit umum kabupaten. Ya. Nah setelah itu, staf kami, staf di kelurahan langsung ngurus pemakaman untuk sang bayi tersebut ke mana, ke Selapajang.